review kitsune dalam 2 menit. Skill M1 bisa ngehit musuh sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, dar! Skill King-nya lebih keren karena ada trailnya gitu kan. Sky Jam-nya juga ada trailnya juga coy. Jadi kayak gini sih. Bener, kelas banget gak sih? Ketika masih mode tail 1 dan 2 kan gak bakal ada projectile. Tapi kalau udah mode 3 tail, kalian bakal ada projectile 3 biji coy. Di air, kalau mode biasa masih tenggelam. Kalau mode transformasi, kalian gak akan tenggelam lagi coy. Kecuali kalian diem ya. Kalau diem ya tertenggelam sih. Secara teknis ya masuk akal. Kita langsung gasin ke bagian skill. Skill jetnya, kalian bisa kayak bikin projectile di sekitaran musuh kalian cuy. Dar! Anjir sakit banget tuh, anjir gak sakit banget sih. Kayak emang efeknya keren aja gitu kan sebenernya cuy. Kan, kayak ada projectile kan cuy ya. Lalu meledak, anjir duar. Holy shit man. Untuk skill action sendiri, kalian bakal bikin musuh kalian mental cuy. Liatin. Anjir kayak ada gangsing. Kayak ada gangsing gitu ya. Kayak kalian tau Choji gak sih? Nah, kayak si Choji cuy skillnya. Untuk skill C-nya ini kayak Amaterasu punya Itachi bro. Lihat ini cuy. Dar. Kalau misalkan kita lagi nge-cash skillnya emang kayak Bijudama gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah lempar skillnya itu mirip banget sama kayak skill Itachi cuy yang Amaterasu. Kalau misalkan kita lagi tekan kayak Bijudama. Kalau misalkan kita lepas kayak Itachi coy. Let's go. Dan yang terakhir skill F-nya. Untuk skill F-nya sendiri kalian bakal nyakar musuh kalian sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah udah sih gitu dong sih. Gak ada yang efeknya wah gak ada sih. Dan saat ya mode transformasi. Gila ya. Damn pantat kitsune coy. Untuk skill jetnya sendiri sekarang kita udah bisa ngehit 3 enemy. Nah, tiga-tiganya kena kalau ada 3 musuh. Tadi kan cuma ada 2 doang ya. Pokoknya bisa ngehit 3 enemy. Untuk skill X-nya sendiri, kalian bisa ngedash tubuh kalian sekarang cuy. Dar! Ya kan? Lalu, bagian skill C ketika kita udah transformasi. Lihatin cuy, kayak Bijudama di Naruto anjir. Ketika kalian lepas, masih sama efeknya. Tapi lebih gede cuy hitboxnya. Holy shit man, lebih kayak AOE-nya lebih gede ya. Tapi ketika kalian lagi hold skill C-nya, ini mirip banget sama Naruto bro. Lihat ini. Mirip banget Naruto anjir. Apalah. Dan untuk skill yang terakhir, skill F-nya, Wild Assault. Lihat ini cuy. Beuh, gimana nggak satisfying gitu kan liatnya. Walaupun emang sama-sama nyakar gitu kan. Tapi ini di enhance cuy. Lihat nih. Ih lebih keren cuy. Ada putarannya. Tadi kan cuma kayak 1, 2, 3. Sekarang jadi ada putarannya cuy. Kalau misalkan kalian pengen kitsune, ya belilah kocek pakai nanya anjir. What the hell. So ya, gitu aja.